Madi deh, aja gini biar nyano makin kita biar makin lunjak. Ya tukang ngesut. Tapi Jo, memang bahaya man. Men kita biar kita macam nih. Nya pacak ngambi ati bol. Benar ya? Gak cemana cara kulit kau aja kayak mandi ya. Jadi nak kita harus singkir kenyang. Setuju kok? Setuju kok? Kita singkirkan Amadi sopnya. Kido sama sok, mana laptop kok? Lagi kasur pun nih, kayak otow. Oh, ingat, kaya jaga kasur pun ini. Iya, bos. Oh, maaf, kaya kan gue wika nih, rampak lo sudah kayak makan sih kita pindah. Nah, ini lo pegawai rampak lo, mulai kak lo. Oh, gue wika nih. Dek maju gue wika nih, dek. Coba kita tengok apa tombol ada di atas nih. Balikkan. Emosi gue kan. Sekarang berhenti makan. Sekarang naik rapat. Banyak perusahaan pun berhenti gara-gara kak bertiga dan becus kayak ngurosa. Nah sekarang perusahaan aku tutupi bolang banyak sih laku. Kemarin sekebat 10 ribu, kini jadi 3 ribu gara-gara kak. Nah apa masalah kak bertiga dari tadi? Apa yang kupaparkan kak denger gak sebenernya? Jadi gak nih bos? Duk, pecah kagak anak. Bukan salah, duduk, sabar bos. Sebenarnya bos, aku ngisah nih. Apa? Masalah perusahaan bos nih, yang ngancok bukan di kami bertiga. Kami gawin lah benar standar ke Amadi ya bos. Nah, ini lah yang udah ingin Eka. Jika legawi deh bener, agik lu dorang. Bos deh taunya selama nih cemana nyamuat status di dekat Facebook tentang bos lah selama nih. Bos, bos asal bos tahu. Sebelumnya pegawai ke bos, kone dulu olah 8 tahun kawan kayaknya bos. Jadi ku tahu gali-gali tabiatnya ya bos. Ambil manas ku hari ini. Lah bos, sabar lu. Nih, ada siko lagi. Sebenarnya ada tiga, cuman kita siko. Nih, sama dia, gati ngejilat bos-bos besar. Gak sejo. Bos. Tengok kan dulu. Emang lemah di lu. Ya, tapi ini siapa punya? Sakit hati ibu. Kan dek bulik ni kan. Di! Oh, di! Sini dah! Kasut ke mana? Cepetan! Ya, bos. Gawi kak hidup terus dari tadi. Emang benar kata budak sekaban tadi di dalam ya. Emang dia apa gawi kini di? Bu! Kan naruh kasut ke salah. Lah deh, dah sakit nak minta maaf deh. Mulai hari ini, tak ada usaha begawi kek ku lagi. Kalah benar-benar aku pecat. Mana kunci utuh aku? Udah kek ngurus lagi, terserah kak nak balik ke rumah model mana. Buku kak ada usaha nak WA aku, nelpon ku, ada usaha nulis status di Facebook kalau tentang ku. Oh, lagi, oh. Jauh deh, matut-matut deh, mati benar. Bosnya model mana, sepion pecat ngutuk nih. Apa tumbuh oleh pencet oh. Didi, kena lu. Lah. Apa sih pion utuh ke kacau kah? Coba kan lurus kah? Kok kok kalah ngerusak nenek? Kalah ngerusak kah? Munir, Munir. Muka bleder. Ya lagi nih kudin super, obatnya nyuper surang. Tapi cuman pun kaki dia datang nak ngegas nih. Yang kena ngegas nak ngerim gede aja. Teh. Sini dulu. Ah bos. Kita tahu kita tahu dah. Tahu sih. Nih nama auto. Kena ngegas dah. Kena minyak dah. Jarang-jarang orang pakai auto bos nih. Nah kok nginyam kok? Jadi bos? Coba ini mas. Gak senyamannya, rem apa kem? Coba pun ke stanter lagi, mungkin dia caya. Oh. Ah, ya lah nyetar, mungkin dia tau. Nih yuk. Tau. Bismillah. Ayah, mungkin tengok-tengok kan, emang cocok jadi super kok. Nah, pegawai kayak kuda. 10 juta sebulan, yes. Bener, loh? Bener. Mana supir, bos?
Kau pereng lemah lah kau pecat. Lah banyak gigi pegawai berbuah lah kek koneh yang kau kena jiatnya. Bos, yang nanya pemimpin, bos, sampai pun dia, udah jadi lemah bilung, kita jangan dengar-dengar yang gelidah, kita filter gitu kan. Lemah bilung itu, tutur bahasa orang bangke, yang bermakna, gampang dengar kata orang, tanpa disaring. Kayak bos nih, gak dengar kata orang, terima kasih saring lagi. Lah kami boleh nengah jelas kepo. Cepat man, gas mobil lah, antar aku pulang. Masuk kok. Langsung. Tahu kan? Ah, makasih ya lo bantu nyupir tadi ya. Lah, mengkira-kira tawaranku tadi yakin nak, kira ada pikir. Langsung belah ke sini. Au. Weh, 5.000. Naik angkot deh cukup. Motor di sanu. Sampai ya, Ti.